Okay, baik, sekarang kita nak tengok soalan tentang as-sa'at ataupun al-awqat ni. Faham? Ha. Okay, kenapa soalan ni entah salah? Sebab ha. Sebab dia tidak tahu lah. Dan dia dah tulis jawapan dia lah. Okay. Ha, sebenarnya kalau dia dah buat dalam perkataan macam ni kan, bermaksud dia dah, dia dah buat jawapan, dah tulis jawapan. Ya, dia dah siap tulis dah. Dia dah siap tambah dalam perkataan. Kalau dia buat lagi dalam perkataan macam ni, bermakna dia dah siap tambah. Faham ke faham? Faham. Bagus. So macam nak buat? Tolak. Apa yang tolak? Tolak satu jam. Solat satu jam. So buat. Apa yang kena tolak dia? Ni. Ha. So jadi jadi apa? Jadi 4:40. So jadi pukul berapa tu pandai? Asa'a. Tak. Entah tak yalah. Ni terus jawapan dia lah. Kenapa nak terjemahkan lagi dalam bahasa Arab? Tak tulis jawapan dekat tepi ni. Jawapan yang betul. Tulis kat luar. Tiga. Tengok betul-betul pandai. Okey. Sekatak sisi je salah. Okey, nombor soalan nombor 15. Khamsata asyar. So apa jawapan dia yang betul? Empat? 40. So ingat ya, kalau dia bagi perkataan macam ni, pastikan bermakna dia dah apa? Dia dah siap tambah. Dia dah siap bagikan jawapan yang betul. So kena elak lah. Sebab tu kena baca arahan soalan. Uktubis sa'ata atiyata bil arqam. Faham ke faham? Faham. Okey, alhamdulillah.